Ibrahim, coba ini mana mama ini sangat penting. Mana yang penting sementara adalah nanti kalau sudah main ini dibuka di Quran, siap praktek-praktek sholat, siap. Nanti Ustaz carikan anu apa jenis autan. Oh. Nah, ini nanti hilang nanti jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf, baca kitab 70% itu adalah, saya bilang 70% enggak main-main ini, berarti kan sudah lulus, berarti fi'il fa'il maf'ul bih mubtada Allah ulangi fi'il fa'il maf'ul bih mubtada khobar sifat idufa, ini yang penting, dah sangat penting, itu sudah 70%. Saya ulangi, fi'il sudah bisa, tadi saya terangkan. Fa'il isim yang jatuh setelah fi'il. Maf'ul bih yang dibaca nasab setelah fa'il. Mubtada isim awal kata. Khobar isim yang jatuh setelah mubtada. Terus sifat dan idhofah, subhanallah 70%. Yang mana si idhofah hanya mesti, sekali lagi, kalau jenengan nanti mondok, itu ada namanya idhofah lafzi, idhofah maknawi. Idhofah lafzi punya istilah namanya mahdoh dan ghairu mahdoh. Pusing gara-gara mahdoh dan ghairu mahdoh. Tidak perlu, yang penting selamanya yang ini bukan, saya pernah bedah buku berapa kali saya bilang. Tanpa mengetahui idhofah lafzi maknawi, semua idhofah mesti terjadinya hanya dua. Apa? Jawab. Nana sama nama. Kalau memang dari yang hadir ini, saya bilang maksudnya pada waktu bedah buku, kok menemukan idhofah selain nana dan nama, silahkan cari contohnya. Kok bisa menemukan satu saja contoh, berarti metode saya salah, saya bilang gitu. Alhamdulillah belum ada yang berani, walaupun dokter, karena insya Allah gak ada gitu loh. Artinya berarti kita berani meyakinkan gitu, oh berarti teori ini berani gitu loh, karena gak ada contoh yang menyalahkan. Mesti terjadinya tanpa mengetahui artinya, bisa mengetahuinya itu dari apa tadi, nana dan nama. Sekarang sifat, terjadinya mesti dari dua, ini yang penting kaidah. Dari mana yang sudah saya terangkan, apa mama dan coba lihat di atas, mama dan oh berarti yang belum saya terangkan yang apa ini, ini sudah, ini sudah, ini sudah, tinggal nanas kan, nanas. Bismillahirrahmanirrahim, perlu dicatat yang namanya nanas. Na itu nakiroh, tapi S itu adalah singkatan dari namanya tercatat sifat. Sifat itu dalam nahwu, dalam ilmu metode ini, itu adalah hal sorof, punya istilah sifat itu dengan istilah lain namanya isim sifat. Tolong nulisnya seperti nulisnya seperti ini biar nanti gak usah nulis lagi. Isim sifat, sifat itu nama lain dari isim sifat, saya singkat, aslinya nama lengkapnya isim. Apa isim sifat? Jawab. Isim sifat itu dari dua, ada yang dari mujarrad, ada yang dari mazid. Dah, mazid nanti belum, kemarin saya suruh menghafalkan bu tadi malam, fa'ala yufa apa
istaf ala ya staf ilu dan seterusnya itu masjid belum saya terangkan, makanya tolong dikasih jarak. Tapi saya tak menyerahkan yang mujarah dulu. Ini nanti habis saya terangkan materi-materi inti baru ini. Karena saya melihat kondisi jenengan nol, sangat nol. Bukan nol, sangat nol. Jadi saya punya pikiran kalau saya terangkan ini, kegunaannya adalah ya penting, tapi nanti ada memusingkan. Semoga enggak, subhanallah. Ini dulu saya matangkan, saya teori ini dulu. Isim sifat itu terjadinya dari mujarad dan mazid. Yang mujarad bagaimana jawab? Hanya ada dua tempat. Awas ini nanti sama. Ini juga sama nanti. Tapi ini tak saya isi belakang. Ini yang saya isi sekarang. Yang dari mujarad yaitu namanya isim fa'il dan isim maf'ul. Apa jawabannya? Isim fa'il yaitu bentuknya adalah fa'ilun kemarin yang saya terangkan tadi kemarin. Dah. Yang isim maf'ul bentuknya satu apa bunyinya? Alhamdulillah masih ingat. Maf'ulun. Jadi kalau ada tulisan Arab tulisannya kok bunyinya fa'il atau maf'ulun, itu namanya isim sifat. Dah. Paham ini? Ulangi, wazan fa'ilun dan wazan maf'ulun. Ada mujarrad yang dia, saya kata lagi, isim fa'il itu bentuknya fa'ilun, isim maf'ul bentuknya. Ada yang namanya isim fa'il dan isim maf'ul bentuknya satu. Apa? Saya tulis di sini, set. Yaitu wazan fa'ilun. Jadi wa fa'ilun itu adalah spesial, bisa bertempat pada isim fa'il, bisa bertempat pada isim. Oh, contoh fa'ilun, 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 bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan wazan qatilun. Qatilun sama dengan betul? Fa'ilun. Qatilun kata dasarnya apa? Qatala, qatala pembunuh. Jadi qatilun bisa diartikan dua, orang yang membunuh boleh, orang yang dibunuh boleh. Ya, ini pegang dulu sangat penting. Saya ulangi, wazan fa'ilun itu bisa bertempat pada dua, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Contoh qatilun bisa diterjemah orang yang membunuh, bisa diterjemah orang yang dibunuh. Sudah paham ini? Bu, saya mohon maaf bu, jenengan mendengarkan omongan saya ini betul nggak? Kalau saya ngomong itu minimal dua kali ya, betul bu? Itu penting nggak? Penting. Kalau tiga kali terlalu banyak ya. Saya kemarin saya tuh nggak sadar sebenarnya. Saya subhanallah betul nyatain dikritik, bukan dikritik. Subhanallah, saya punya fotonya. Beliau itu ketua Torekoh Naksabandiyah Qadariyah, itu kepala Torekoh Asia Tenggara. Saya punya fotonya. Beliau dari Probolinggo sengaja datang ke Demak ikut training saya. Dan muridnya yang di Jakarta seorang doktor fisika, doktor fisika. Enggak main-main, S1, S2, S3-nya. S3-nya di Australia. Itu ikut datang ke Demak, seorang dokter fisika. Pikir saya kecil bagi saya, karena saya perlu otaknya. Jadi dokter fisika, kimia itu yang saya cari, pokoknya cerdas. Urusan pusing nanti, pasti paham gitu loh. Akhirnya datang, dia cerita, saya juga sadar, baru kali itu Ustadz, yang saya nilai Ustadz apa? Subhanallah, saya syukur pada Allah. Satu, sering baca bismillah gitu ya. Saya juga sadar, betul-betul gak sadar. Lu tahun-tahunan saya hidup, baru kemarin dikritik itu, saya juga gak sadar. Akhirnya terus sekarang malah sadar gitu loh. Tapi sudah terlanjur gitu, artinya ya Allah bismillahirrahmanirrahim, gitu loh. Ada dua katanya, ya Allah subhanallah, alhamdulillah. Itu semua dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim, ulangi. Wahana aku itu sudah Allah SWT. Tulis dulu ini, sangat penting. Mau saya praktekkan sekarang. Saya mau tulis baca kitab dengan teori ini. Awas, tulis. Isim yang dimaksud nas es itu singkatan dari sifat. Yang dimaksud sifat adalah isim sifat. Isim sifat itu tempatnya ada dua. Ini nanti belum saya isi, karena belum saya terangkan.
saya ingin mematangkan isi mujarad dulu. Mujarad itu dalam bukunya halaman 65, Pak. Saya tulis mujarad halaman 65, kalau ini halaman 83. Dah. Mujarad isim fa'il bentuknya satu yaitu fa'ilun, isim maf'ul bentuknya satu yaitu maf'ulun. Ada kalimat yang dia itu bisa bertempat isim fa'il dan isim maf'ul yaitu wazan fa'ilun. Sudah. Di kantor ada isi ulang enggak? Enggak ada ya? Kalau yang isi buah isi ulang ini apa? Enggak, isi ulang kantor baru semua. Baru, berarti kalau habis buang itu Allah Akbar, jangan. Awalnya? Beli isi ulang aja. Isi ulang itu lebih bagus daripada baru gitu loh. Nanti lebih tebal dan lebih berisi ulang aja. Mas satu ini enggak apa-apa. Sudah? Coba saya penasaran, setelah saya terangkan ini, kalau memang betul-betul bisa membaca dan bisa menterkipi, berarti betul-betul canggih betul. Bu Rahma aja. Saya penasaran ini. Kalau saya ngomong belum saya kasih contoh, tapi sudah paham itu berarti kan canggih. Yang penting sudah saya terangkan. Dah, coba Bu Rahma yang jawab. Bu, saya tak menulis tulisan Arab, Bu. Karokati, Bu. Ayo, Bu. Ini karena hafal, saya contoh yang hafal, tapi bisa enggak itu loh menguraikannya. Ulangi, Bu. Allahu Rahim itu wakaf, Bu, enggak boleh. Orang naku itu enggak boleh wakaf. Wakaf itu nanti gitu loh. Ghafu Ru terun. Ru. Ru. Malah pusing saya. Ru atau run, Bu? Atau B? Saya mencoba aja. Enggak apa-apa. Bantu Bu ini, Bu, bantu Bu. Allahu. Bertiga-bertiga aja. Allahu. Masa enggak hafal? Pernah baca Quran enggak? Nah, iya Allahu Ghafurur Rahim. Asri. Apa Bu? Allahu Ghafurur Rahim, Tarahimin. Rahim. Rahim itu waqaf, Bu. Aslinya adalah ghafu. Ayo kita lakukan dulu. Allah isim awal kata, nama zat atau ada alnya silahkan terserah Anda. Yang jelas tidak mungkin dimudhofkan. Mesti berarti Allah menjadi apa isim awal kata? Apa? Mubtada. Selamanya Bu, selamanya mulai tadi kacamata sampai mana-mana ini intinya baca kitab saya. Tidak ada yang lain, sudah ada jurus-jurus lain, tidak ada. Namun nanti ada teori-teori tambahan, tapi itu inti jurusnya. Masih kurang berapa? Ada namanya mana mama, nama nana, nanas, mamanggis, isarna, isarma, jamurna, jamurma, najuh, majuh. Masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, masih ada 6. Nanti-nanti. Oh, bisa 6 ini subhanallah, berarti Anda baca kitab berani kalau tinggal 6 aja nanti itu. Semoga nanti ini selesai. Tapi ini ulangi dulu, Bu. Allahu jadi mubtada karena dia isim awal kata, mubtada dibaca rofa. Allah isim mufrad, rofanya alamatnya domah tanpa tanwin. Mengapa? Karena ada yang jelas tidak mungkin dimundufkan karena itu ma, ada alnya. Kalau begitu, kalau memang Allah menjadi mubtada, berarti Ghafur menjadi Abu Khobar. Ini kan kaedah kan, setiap mubtada mesti ada Khobar dibaca Rofa. Ghafur isim
mufrad. Rufa'nya alamatnya, dumahnya ru atau run. Pusing saya malahan. Apa bu? Pusing. Ini di Quran ada bu. Dah. Ayo dibacakan. Ayo saya ingin tahu. Ghafur tu matona. Nah, sudah. Rohim matona. Apa? Nah ketemu na. Salah. Harus berhenti bu, ini bukan na rohimun fa'ilun, namanya nas. Nah ketemu nas sifat bu, makanya harus berhenti bu. Yang namanya sifat harus berhenti, tidak boleh dimudhof, kan berarti ini harus berhenti. Ghafurun rohimun, mesti bu, ini mesti karena ketemu nas. Paham gak ini bu? Maksud gak paham? Harus diberhentikan. Berdiri sendiri. Nah, terima kasih. Wajib berdiri sendiri, gak boleh mudhof. Apapun sifat, tidak ada sifat dimudhofkan, tidak ada. Ada namanya idhofatus sifat ila mausuf, itu 0,00000001%. Gak usah pusing nanti dengan ini. Yang 0,1 buang semua, tidak penting. Itu kelas pengarang semua. Nah, ini tulis sih bu. Ini tulis sudah. Ini contohkan nanas, berarti contoh nas. Ini gak main-main. Banyak nas nanti banyak. Tulis dulu, contoh nanas. Benar pertanyaan Bu Rahma, tidak boleh yang namanya sifat itu adalah digandeng, mesti berdiri sendiri. Dah. Biar semuanya contoh ada semua, berarti nanas sudah, saya tulis, nanas sudah. Nanti tinggal kurang 6, materinya tukar kurang 6. Saya seorang guru, subhanallah, itu pikiran saya enggak main-main. Saya kalau biasanya saya contohkan anak ini, anak Aliyah bisa, tapi ini yang punya anak, punya istri, punya suami, pusing enggak itu, saya harus berubah itu. Jadi gara-gara jadinya bertiga, saya itu malah mencari jalan selain itu, gitu loh. Artinya yang paling mudah, berarti ini saya tinggal dulu. Biasanya enggak, saya ada habis ini terus ini saya rubah, karena enggak begitu penting di dalam praktek Al-Quran. Saya ingin minimal materi ini di Quran bisa semua, gitu loh. Contoh ini tadi, dah. Berarti nanas sudah ketemu. Sudah bu, tahu materi, siap. Buka halaman ini. Di dunia bu, namanya ada 4 kalimah yang paling sulit di dunia menurut otak semua pesantren sedunia. Itu yang paling sulit menerangkannya hanya ada 4. Satu, ada yang namanya amil nawaseh. Dua, isim ghairu munsharif, dan seterusnya. Ada 4. Ini saya tak mencoba satu dulu, Pak. Yang paling sulit di dunia nomor 1, judulnya amil nawaseh. Buka bukunya halaman 35. Ini paling sulit di dunia nomor 1. Jadi jenengan bisa enggak, kalau bisa alhamdulillah. Hanya ada 4, Pak. Kesulitan ada 4. Tapi insyaallah enggak. Ini saya hapus. Masjidnya belum saya terangkan. Nanti akan insya Allah akan ketemu. Nanti tolong tempat ini jangan dikasih ya. Yang masjid jangan dikasih tulisan. Nanti ada tempat khusus pedalaman masjid. Amil nawaseh halaman berapa itu bu? Buku saya 26. Amil nawaseh. Dah. Buka halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim.
Amil Nawaseh. Nawaseh. Ya, tak tulis Nawaseh itu artinya perusak. Perusak. Merusak kan siapa nanti? Pengerusak atau perusak nanti biasanya apa? Saya enggak tahu. Dah. Walhasil saya tahu gini, Amil Nawaseh ada tiga. Satu, Kana dan saudaranya. Coba bacakan saya bu, saudaranya siapa itu? Kana, Dona, Kana Ina, Kana, Kana, maksud Ina. Saudaranya Kana, eh. Kana Soro, mana? Kana Dola, itu, eh, itu eh. Kana, terus ulangi. Kana Dola Bata Adha Asbaha dan seterusnya. Itu banyak saudaranya. Busnya adalah Kana. Ini anak kandung pertama lah, anak kandung pertama. No, ada yang namanya Inna wa akhwatuha. Inna dan saudaranya. Siapa saudaranya Inna? Ana, Kak dan seterusnya. Enggak usah dihafalkan. Yang penting busnya dulu karena sering baca di, sering di kitab. Yang nomor tiga yaitu Duna dan saudaranya. Siapa saudaranya Duna? Duna, Hasiba, Ja'ala, dan seterusnya. Dan itu namanya Luna. Wes sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang Ustaz, tolong cara menerangkan begini. Kana atau Inna atau Dunna, sebenarnya dia itu saudaranya banyak. Yang jelas walaupun saudaranya, walaupun Kana, dia mempunyai dua anak. Tadi saudara, ini dua anak. Ada anak yang pertama namanya Isim, nama anak yang kedua dinamakan Khobar. Artinya itu sama. Tadi jadi Khobar jangan terpanjang pada mutadak saja. Ada Khobar dari anaknya kan Kana. Inna juga sama, mempunyai dua anak. Anak yang pertama namanya Isim, anak yang kedua namanya Khobar. Kalau Dunna mempunyai dua anak, bukan Isim dan Khobar, tapi Isim dan Isim. Ini spesial. Untuk itu, ini karena beda dengan Kana dan Inna, ini nanti saya terangkan di belakang. Keterangan saya nanti belakang saya hapus dulu, daripada nanti habis ini saya terangkan Dunna. Saya tak menerangkan dua yang sama. Dah. Kana Inna punya dua anak Isim dan Khobar, Inna mempunyai dua anak Isim dan Khobar. Lihat halaman 27. Fungsional Amil Nawaseh fungsinya. Dah. Sudah saya tulis begini, fungsinya apa? Saya tulis begini. Fungsinya Kana adalah apa? Tarfaul isma, terus Bu. Watan sibul khobar. Kalau Inna apa? Tan sibul isma wa tarfaul khobar. Dah ulangi Bu. Karena apa? Amalnya tadi punya fungsi tarfaul isma wa tansibul khobar. Kalau Inna tansibul isma wa tarfaul khobar, artinya Bu, karena itu merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Inna terbalik, tinggal membalik saja. Apa? Menasobkan isimnya, merofakkan. Coba saya tebidah di sini, tolong dijawab. Isimnya karena dibaca apa? Ibu, rofa. Khobarnya karena dibaca apa? Nasob. Ulangi, isimnya Inna dibaca apa? Nasob. Khobarnya Inna dibaca apa? Rofa. Pegang dulu, ini kaidah. Udah, kalau sudah paham ini saya buang. Yang ini saya buang, yang ini. Karena intinya sudah kesini. Saya buang. Udah. Ulangi Bu, Kana punya dua anak isim khobar, isimnya rofa, khobarnya nasob. Inna isimnya nasab, khobarnya rofa. Bismillahirrahmanirrahim.
Amil nawasekh itu perusak. Merusak pada siapa? Ini yang jadi pertanyaan. Jawab, merusak pada apa? Jawabnya adalah merusak pada mubtada dan khobar. Ini yang paling penting. Artinya yang dimasuki kana nanti wajib mubtada khobar, yang dimasuki inna dan saudaranya wajib mubtada khobar. Artinya kalau fi'il tidak bisa, contoh Nasoro menolong, fi'il punya fa'il. Zaidun siapa? Zaid. Menolong pada siapa? Bakron pada Bakar. Terus dimasuki inna, itu mustahil bin mustahal bin kiamat. Tidak mungkin, Bu. Jadi yang dimasuki inna atau kana adalah wajib untuk tak dan bercontoh. Ada tulisan Arab Zaid Nasir, ayo diharokati. Zaid isim pertama kali jadi mubtada, betul? Mubtada dibaca rofa. Zaid isim mufrad, rofanya alamatnya dumah. Mubtada ada khobar, khobar dibaca rof, rofa udah ketemu. Nasir isim mufrad, rofanya dum mas 100. Kalau ada mubtada khobar dimasuki ini baru boleh, boleh. Memang berhak. Ada tujuan penting. Jadi kalau sudah masuk ini, apa saya ulangi, karena itu adalah amil lawasekh, perusak. Perusak itu bahasa Inggrisnya